sehingga itu berdampak kepada proses selanjutnya. Ya, kita menyiapkan pupuk bersubsidi bagaimana, kemudian menyiapkan pestisida alsin dan lainnya itu bagaimana. Ya, kemudian juga kita belum bisa seberapa besar itu hasil produksi itu yang dihasilkan oleh subang dan sebagainya. Ya, gimana kita mengontrol hama, Pak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada masa tanam? Coba Pak, saya ini cek ketika saya jalan, ya di satu desa saja masa tanam itu bisa nggak seimbang. Sebelah masih panen, sebelah udah olah lahan, sebelah lagi udah tanam, sebelah lagi itu lagi pembibitan. Gimana kita mengontrol hama, Pak? Iya, betul. Ya. Akhirnya apa? Nantinya ya itu yang hamanya yang mewarnai itu ya habis itu ini kan nanti berulang terus. Makanya itu kemarin itu kenapa itu di dalam berapa pertemuan rapat inflasi itu Pak Menteri itu menekankan itu, tolong itu pembuahan pertanian dari hulu sampai hilir itu harus sinergi, tolong pembuahan pertanian itu tidak ansih itu bekerja sendiri satu instansi seperti Kementerian Pertanian, tapi itu harus terkait dengan semuanya. Tolong penanganan inflasi itu juga tidak mungkin hanya bisa ditangani oleh Kementerian Perdagangan, oleh Bulog, tetapi juga harus semuanya. Makanya pemerintah daerah itu setiap Senin itu di absen beserta dengan seluruh Forkopimda yang ada di daerah itu untuk menangani. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada Pak Ibu sekalian, problem yang ada di negara kita tidak akan mungkin itu bisa kita tangani sendiri. Tolong menjadi perhatian kita semua. Kita nggak bisa lepas tanggung jawab Pak sekarang. Urusan inflasi, urusan penurunan stunting, urusan apa namanya kemiskinan ekstrim itu nggak bisa lagi kita lempar-lemparan. Karena kita harus menangani bersama. Karena semua akan nanya kepolisian ditanya sama Pak Kapolri, Kajari ditanya sama Pak Kejaksaan Agung. Nanti itu TNI ditanya sama Panglima TNI. Saya tiap hari itu tanya sama Pak Menteri Luar Negeri sama Presiden. Itu perkembangan ya. Ya nggak bisa. Jadi harus bersama-sama.